Oke, sobat-sobat mancing, kita sudah hampir sampai di Pantai Gerangan, tapi tidak berani turun. Ini mobil warga saja parkirnya di sini karena sangat curam sekali. Jalannya turun sangat curam. Yuk, terus. Hop. Lurus, lurus. Lurus, nyanggrok watu. Terus, nyanggrok. Puteran lurus, sik. Mundur, sik. Mundur, sik. Pantai Gerangan sudah terlihat. Jalan kaki dari atas menuju spot mancing. Ini sangat curam turunannya. Kalau parkir kendaraan sampai di ujung atas itu, bos. Kalau ke bawahnya turun jalan kaki. Opo, guys. Penting mancing, guys. Coba bae, guys. Kita lewat jalan pintas yang sini, kalau jalan kaki, kalau yang lewat sepeda motor sana bisa.
Sengaja sopo. Ini namanya spot fishing. Memancing sambil olahraga. Jalan kaki. Ya, sudah sampai di Pantai Gerangan. Ini dia. Pantai Gerangan. Halo bro, selamat pagi. Selamat pagi bro. Mau mancing kemana ini? Spotnya? Ke tepian teluk itu bro. Tipis-tipis nanti pinggir-pinggir. Kita casting tipis-tipis. Casting tipis-tipis. Ini namanya Teluk Gerangan bro. Teluk Gerangan, kalau sampingnya sana namanya Teluk Brumbun. Teluk Brumbun. Ya, nanti dibalik. Bukit yang sana masuknya ke arah Popoh. Popoh ya sebelah Popoh. Kanannya. Ya. Target apa ini nanti? Target ikan laut. Ikan laut ikan ya pasti laut, ikan laut. Jenisnya mas, jenisnya. Apa aja lah. Apa ya, aja. Kiti, ya, ke target yang penting. Yang penting strike. Yang penting strike. Oke. Mancing lagi bro, mantap nih di Teluk Garangan, Gerangan. Perahunya sudah datang. Oh. Bro Mufid sudah prepare. Oke. Selamat pagi, bro. Siwang ya? Yes. Thank you.
motor fishing. Mandinya spot ikan apa mas? GT ini spot istimewa ada batu mandinya, spot predator ini, spot predator sini katanya Mang Agung. Di sini Mang Agung sering mancing di sini. Mancing di sini.